Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan vlog saya. Sekarang saya ini ada di gubuk. Gubuk ini biasanya itu sering dimana saya mengedit video di tempat ini. Nah, gubuk ini berada di samping kuburan ya nih. Ini sudah makam ini. Ini makam. Kalau teman-teman nggak percaya, nah, ini adalah makam umum ya. Lihat sekian ya teman-teman. Nah. Ini adalah studio buat edit video saya ini. Nah, ini tempat saya edit video. Ini makam umum. Setiap malam saya ya di sini ini sambil mengedit video. Nah, ini ada Mbah Wayur. Jadi di mana nih, Kak? Ketemu tuh. Ini nih. Pas aku langgo mano, kena kentuk mah. Ini Mbah Wayur juga tor ya ini. Tuat. Itu bawa perkutut itu. Nah, itu perkutut hasil berburu. Hasil berburu itu kemarin. Ada main ke kapan kayak itu? Terus hasil berburu ke kapan? Katanya ini Mbah Wayur punya burung bagus ya teman-teman. Ini besok akan kita lihat. Ayo kita lihat, kita review burungnya. Burungnya Mbah Wayur ini kecil. Suaranya besar tapi burungnya kecil-kecil. Kesibukan saya setiap malam ya seperti ini teman-teman, mengedit video buat YouTube ya. Tempat saya mengedit ya ini studio saya ini. Assalamualaikum Mbah Wayur, perkutut ronde semuanya masih ada. Terus mana? Ya balas sih masih itu Mamut. Masih. Ada. Tak cedak kon niku ya kon nang rene langsung. Terus moyo. Nggih. Tapi bentuke kan. Ono. Ono. Untuk teman-teman yang berminat burung koleksi kami ya, itu saya sarankan untuk datang langsung saja, karena nanti kalau kirim-kirim itu takutnya nanti nggak sesuai harapan teman-teman atau bagaimana burungnya. Nggak kayak kalau teman-teman datang langsung ke tempat kami, jadi bisa memilih langsung. Bulan. Sama ini main-main ke sini ngopi. Ini kopinya selalu dia ini. Kopi cap aqua. Ini
studio saya, teman-teman nih. Studionya dekat dari makam. Bukan dekat lagi sini, ini di area pemakaman umum ini. Studio di mana saya sering buat upload video, buat editing video. Ini udah jam sekitar jam 12 ini. Terlihat enggak teman-teman? Sekitar jam 12 kurang 10 malam. Kita lihat ya, itu burung hasil buruan Mbah Wayor. Untuk piro kak, iya kira-kira kak. Untuk piro kira-kira gitu. Ini sekitar ada 30 ya ini. 30 ekor. Saya perungan burung ini. Oke teman-teman, sekian ya video vlog saya kali ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.